Selamat datang di Swarga Loka TV, channel tepat pilihan Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kita tetap semangat memberikan konten-konten menarik lainnya. Dangdut masuk ke dalam. Kalau yang di sini kan udah nggak ada dangdut. Kalau yang kemarin pas lagi di Sidaru memang ada dangdut, terus tak suruh revoice lagi, tak suruh ngerekam ulang suaranya. Dubbing gitu. Tak dubbing, tak suruh dubbing. Hari ini ngedit, besok ngerekam, sekarang ngedit gitu. Tiap hari itu. Itu bagus sih. Tadi ada skrip apa sih kok ada hehe gitu? Apanya? Ada skrip yang dia menyuruh si pemeran ini tertawa, tapi tertawanya wagu gitu. Mungkin karena nanti anak-anak itu gini mas, suaranya kan macam-macam ya. Iya. Tanpa kita harus manipulasi, jadi udah mati beraneka ragam itu bagus gitu. Iya sih. Maksudnya kayak gitu, banyak orang gitu. Iya. Emang tak suruh tak ganti-ganti pak. Gantian gitu. Iya, suruh gantian. Kalau enggak main berdua juga bisa, gitu. Iya. 10 menitan off, 10 menitan off, 10 menitan gitu, itu udah buat sebanyak-banyaknya. Buat iya. Bisa dua channel kan ya lumayan misalnya. Yang rumah itu berarti uploadnya siapa tuh yang rumah? Yang rumah itu punya Mbak Kamel. Yang sel rumah ya? Heeh. Cek CPM aja Pak, bagus enggak itu? Siapa itu ada rumah pesawat ada kemarin yang tak kirim ke itu loh pak, itu kan rumah sugeling ya, yang kok bukan sugeling, alururip apa ya, alururip tak urip, pokoknya kemarin yang 02 itu loh bu, yang satunya itu yang di small itu lah, iya yang katanya ini diisi dulu, terus aku kan ada itu yang Korean bedroom gitu, yang desain rumah, nah, interior gitu, interior rumah, nah, itu taruh di mana itu pak? Oke. Nah itu. Daerah sini aja ya? Iya, dari tadi daerah sini aja kan yang mulai hujan dari Perembun gak sih? Perembun? Perembun mulai Perembun udah hujan tuh? Iya, mulai kritik kesana, kebumen malah kering. Ayo kalau hujan pulang gak ya? Pulang lah bu. Pulang? Pulang, bawa. Sekarang bawa. Yang sana jauh banget ke rumah. Iya sih bu. Pengen saya kali nginep. Kepikiran anak. Hah? Kepikiran anak. Karena ibu. Iya sih, Bu. Cuman kayak kalau mama juga kalau ngurusin anak lima tuh ntar kalau ada yang keluar gitu tuh udahlah capek ngejarnya gitu loh, Bu. Maksudnya terus enggak ada yang nyariin. Kalau aku kan anak satu belum masuk, tak tungguin sampai malam dia mau masuk enggak gitu. Terima kasih telah menonton. Ikuti terus perjalanan kami di Swarga Loka Channel. Support terus channel ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.